Bahkan di Palembang pada tanggal 19 November 2021 Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermande. Penerima anugerah seni Batang Hari 9 tahun 2021 kategori karya dana karya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kategori karya kategori non karya ada dua. Yang pertama kategori produktivitas dalam berkarya Zainuddin. Anugerah Batang Hari 9 2001 seni rupa Muhammad Idris, seni tari Geger Sentosa, seni sastra Guntur Alam, seni teater Yos Ilyas, seni musik Saiful M. Ali, seni film Krismadi Rahmawan. Untuk non karya produktivitas berkarya Zainuddin alias Mang Zai, pengadilan terhadap seni di Sumsel Al-Yuni Husni. Macam-macam seni khususnya terkait dengan masalah kebatang harian, mengapresiasinya dengan penghargaan agar mereka terus tumbuh melakukan inovasi-inovasi dalam berkesenian di Batang Hari 9, karena kita memang harus menjaga kesenian-kesenian kita di Sumatera Selatan yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini salah satu bagian daripada merawat kesenian dan kebudayaan di Sumatera Selatan. Sehingga dan ini Ki Agus Zainuddin alias Mang Zai mendapat anugerah kategori non karya anugerah Batang Hari 9 dari Pemprov Sumsel yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Nasir Luma ya. Ya. Bersama Mang Zai. Mang Zai. Ya, Mang Zai ini ya, pencipta lagu Palembang Mang ya? Lagu-lagu Palembang, lagu nasional. Sehat ya? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah beliau ini juga kemarin mendapat penghargaan apa tuh? Anugerah Batang Hari 9 untuk kategori non karya yang beraktif terus aktif dalam menciptakan lagu-lagu Palembang. Iya. Kalau menurut Mang Zai kira-kira apa dok yang menjadi pertimbangan sehingga dapat penghargaan itu, Bang? Pertimbangan dari siapa tuh? Dari mereka yang memberikan penghargaan itu. Menurut Mang Zai. Menurut aku ya. 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 Tidak sembarangan dapat penghargaan kan? Nah, mungkin pemerintah provinsi dalam hal ya, ini bekerja sama juga dengan Dewan Kesenian Sumsel. Dewan Kesenian Sumsel mungkin menilai kali, menilai saya dalam terus aktif menciptakan lagu-lagu Palembang. Ya. Nah itu jadi dengan ini ya saya diberikan penganugerahan. Ya. Ya terima kasih pemerintah provinsi dan Dewan Kesenian Sumsel ya, atas penghargaan atau anugerahnya. Dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Hermanderu ya. Pak Haji Hermanderu. Ketua DKSSS. Om Yaya. Sama sekjennya. Sekjennya sama Surono. Surono. Terima kasih Mas Surono. Ya. Kira-kira kalau berkarya itu sejak kapan gitu Bang menciptakan lagu Palembang? Kalau aktifnya itu dari 2019. 2019 berarti 2 tahun eh? Ya, 2 tahun. Sudah berapa banyak lagu tuh yang diciptakan itu? Kalau sekarang sudah mencapai 86 lagu. Kemarin waktu kita
podcast di Ampera itu baru 60 ya? Baru 60-an. 60-an. Berarti baru 20-an itu lah 20 nambah lagu. Nambah lagi, cepat. Nah, kalau motivasi kan kalau lagu ini kan banyak genre nih, ada lagu dangdut, ada pop, ada lagu daerah. Nah, Mang Jai ini bisa memilih menciptakan lagu Palembang itu apa motivasinya? Ya terutama untuk mengangkat sekaligus mengenalkan budaya Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Itu. Jadi bahasa-bahasa Palembang itu diciptakan lagu teh. Ya, bahasa Palembang. Antara apa lagu yang pertama dulu diciptakan itu? Kalau yang pertama sekali itu Patung Iwak Belido. Patung Iwak Belido. Ya, yang ada di apa? BKB itu ya. BKB. Ya. Mana lagu itu kira-kira? Lagunya aku berjalan-jalan ke benteng Kuto besar, aku nyingok patung. Patung Iwak Belido. Nah, jadi menceritakan tentang aku jalan-jalan di Benteng Kuto Besak itu. Terus, iramanya irama populer, itu. Populer. Kemudian lirik itu yang sederhana, yang mudah dicerna, bisa dipahami, Ya. Dan mudah dihafal. Kalau selain itu, lagu apa lagi yang agak naik daun itu lagunya? Harry Gondrong? Harry Gondrong. Harry Gondrong itu tokoh karena polisi yang ini ya juga viral ya. Ya, yang viral. Katanya sekarang lagi sekolah perwira deh. Udah selesai. Sudah selesai. Beliau udah. Udah perwira sebenarnya. Udah perwira. Ibda berarti banget sekarang. Udah, iya. Apa cuman lagu itu kemarin Harry Gondrong? Harry Gondrong, seorang polisi yang ditakuti para garang. Harry Gondrong, baik hati dan juga tidak sombong. Tetap ke Peri, tetap.
akhir ininya itu ada rima ya, persajaan, persamaan bunyi ya. Ong-ong tadi kan, Edi Gondrong. Jadi aku nih kalau nyiptak lagu, kalau nyiptak lagu itu sama cokmat pantun. Ya, jadi, ada rimanya ya. Ada misalnya abi, AA, atau itu. Ya. Jadi mat pantun, cokmat pantun. Ya. Nah selain Edi Gondrong itu ada lagu apa lagi? Cek Deru. Cek Deru, nah. Karena sehubungan dengan beliau kemarin diberikan anugerah atau gelar, diberikan ya. Gelar oleh Sultan Palembang. Apa namanya Sultana. Itu kerukunan keluarga Palembang. Palembang. Yang mana dalam hal ini Cek Rojak itu kan. Jadi kami berikan gelar kepada Pak Gubernur ini yaitu gelarnya Cek Deru. Nah, nah jadi besoklah jadi lagunya. Ya. Bukan, maksudnya waktu dia digelar biasanya langsung jadi. Bukannya besok-besok ini bukan, waktu dia dapat gelar itu, dapat gelar malam dapat gelar dari kerukunan Palembang, besok lagi masuk jadi. Ya. Cuma lagunya luar biasa, Bapak Gubernur kita kerjanya nyata dan dapat dipercaya. Wow. Sudah terbukti dan sudah teruji kepemimpinannya tak diragukan lagi. Keren memang ya. Tapi umumnya memang lagu-lagu berbahasa Palembang ya. Ya bahasa ini saya bahasa Indonesia. Kemarin masuk di YouTube itu di YouTube itu sebenarnya belum selesai itu. Cuman sekedar maki gitar kan? Ya. Nah, itu jadi tapi sekarang sudah selesai lagi itu. Oh iya kalau siap diluncurin. Ya, siap. Nah, katanya untuk hari ibu ini nyiptakan lagu juga. Ya jadi khusus untuk peringatan hari ibu 22 Desember tahun ini Mang Zaini juga sudah menciptakan lagu. Iya, lagu ibu. Lagu ibu. Lagu ibu itu oleh memang sudah aku persiapkan. Ya. Berapa bulan yang lalu ya. Sudah kupersiapkan udah. Jadi alhamdulillah ini sudah selesai, sudah direkam, sudah direkod oleh Dawai Sriwijaya. Dawai Sriwijaya Andi Lisu. Andi Lisu. Ya itu lagu itu tentang ini ya. Menceritakan sosok tentang ibu, sosok ibu yang begitu besar pengorbanannya dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya itu, kepada sang buah hati ya. Ya. Itu dia tidak memperdulikan sakit dan perinya. Istilahnya tuh dalam apa namanya? Mendidik anaknya, mengasuh, membimbing. Iya, itulah. Sabar, walaupun kadang cerewet juga dengan ibu-ibu kan dengan anaknya. Ya aku juga istilahnya sebenarnya enggak kuat juga nyanyikan lagu itu. Sedih. Sedih. Yang nyanyi siapa tuh? Ini kan aku minta talent lah untuk nyanyikan ya. Lagu itu. Sebelumnya juga aku tanya juga talentnya. Kuat enggak nyanyikannya? Ya. Ya sempat netes banyak mata juga. Sedih lagu itu kan. Ya, terharu ingat deh. Jadi mudah-mudahan dengan lagu ini kita tidak melupakan jasa-jasa peran serta ibu ya kan. Rumah tangga mendidik anaknya dari kecil sampai jadi kemudian kalau dia wanita jadi ibu lagi ya. Kalau dia laki-laki jadi bapak jadi itu peran serta ibu memang kalau di keluarga itu kan yang berperan itu selain sosok ayah juga ibu yang berperan dalam mendidik anak kan? Lagunya sedih pokoknya sedih lah bisa nyanyi khusus untuk ini kita mana ya? Ibu begitu besarnya
pengorbananmu. Ibu begitu besarnya kasih sayangmu. Kau nanti tunggukan lebih lengkapnya. Lebih lengkapnya. Di rekamannya sudah siap beredar. Eh? Siap beredar nanti. Ya. Tapi itu dalam bentuk single atau album? Single ya. Single ya. Single. Single. Jadi demikianlah. Nanti cara kita masukkan di YouTube. Ya. YouTube. Silakan dengar. Apa YouTube kita? Itu apa tuh? Dawai Sriwijaya. Ya, Dawai Sriwijaya. Dawai Sriwijaya. Jadi silakan Anda mendengar lebih lengkap supaya bisa terharu, supaya kita sama-sama bisa mengingat jasa-jasa ibu ya. Terutama nanti tanggal 22 Desember peringatan Hari Ibu. Hari Ibu. Demikianlah ngoran ya, ngobrol ringan kita bersama salah seorang seniman penerima anugerah Batanghari 9 ya, tahun 2021 ya, ya untuk kategori non karya. Jadi sebenarnya banyak kategori itu. Ini paling tidak ada 6 kategori ya. Ya. Ada tari, ada musik, ada apa? Drama, ada sastra, ada seni rupa, seni ya rupa, kan? Ya. Kalau yang non non karya itu satu lagi ini. Kategori non karya ada dua. Yang pertama kategori produktivitas dalam berkarya Zainuddin. Kategori non-karya pengabdian terhadap seni di Provinsi Sumatera Selatan, Haja Ailun Husni. Demikian sudah keputusan tentang kemuliaan penghargaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.